Terekam detik-detik saat Ketua DPRD Humbahas disiram air dan hampir dikeroyok anggota Dewan pada Senin 20 September 2021. Kejadian itu terjadi saat dilangsungkannya rapat yang juga sempat terjadi cekcok. Kejadian terjadi disebut lantaran Ketua DPRD Humbahas itu dianggap telah membuat keputusan tanpa persetujuan peserta yang hadir. Dilansir TribunMedan.com, sang Ketua DPRD diketahui bernama Ramses Lumban Gaul. Dalam rapat yang dilakukan disebut sempat terjadi cekcok. Hal itu lantaran Ramses dianggap membuat keputusan tanpa persetujuan peserta sidang. Para anggota pun disebut sempat meminta sang ketua untuk mencabut keputusan sepihaknya. Lantaran tak menghiraukan usulan para anggotanya, seorang anggota disebut sempat terbawa emosi dan menyiramkan air ke tubuh Ramses. Tak hanya itu, Ramses disebut juga hampir dikeroyok. Menanggapi perihal yang terjadi, Ramses mengaku rapat sudah sesuai dengan aturan. Akibat dari cekcok dan juga tragedi yang terjadi, rapat tak menghasilkan keputusan, serta rapat diinformasikan terpaksa diskors. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi selengkapnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!